Kaki. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel gua di X Channel. Jadi pada video hari ini gua akan bermain game horror terbaru kita yang berjudulkan Escape from Naraka. Jadi game yang satu ini teman-teman merupakan game buatan orang Indonesia. So, gua sendiri belum tahu ya tema-temanya seperti apa nih teman-teman. Tapi yang setahu gua, yang gua dengar ini ada kayak gamelan teman-teman. Dan kemungkinan besar nanti creature-creature-nya itu akan berbau-bau mistis Indonesia ya. Oke, okay, let's go. Gue udah gak sabar nih teman-teman ya, pengen bermain game yang satu ini karena muncul di beranda Steam gue teman-teman. Kebetulan juga masih baru di sekitaran tanggal 29 Juli 2021. Oke, okay, let's go. Tanpa banyak berbasa-basi teman-teman, kita langsung saja new game karena tadi gue udah nyoba ya guys. By the way, di game ini mendukung ray tracing juga guys. Jadi bagi kalian yang pengen bermain game dengan VGA RTX ini udah bisa teman-teman menikmati ray tracingnya. Oke, okay, kita nikmatin ceritanya ya. Oke. Okay. Oh. Ada sesuatu yang menghancurkan sebuah tempat ya. Oh, ini di Bali guys, di Bali. Oh. Wah, ceweknya ditarik ke dalam black hole, ke lubang hitam. Oke, okay, dia masuk. Dia masuk juga nih. Dia ingin menyelamatkan ceweknya. Gue gak tau udah jadi istri atau belum ya, gue panggil ceweknya aja. Oke, okay, loading. Stage 1. Oke, okay. Wah grafiknya juga bagus banget ini guys. Smooth sekali ini, gue setting di high ini guys. Oke, okay. Ini gue gak bisa interaksi ya. Tuh, real banget suaranya, OMG. Merinding gue guys. Oh, oke, okay. Ini Bali-Bali ya. Kayak patung-patung, terus juga kayak banyak budaya-budaya Bali lah tuh, kayak ini payung-payung Bali begini guys. Walaupun gue belum ke Bali ya, tapi gue pernah ngeliat aja gitu. Oke, okay. Ini gue disuruh ngapain? Ini gue juga nggak tahu. Ini oh kita kayak Dark Deception guys. Oke, okay, kita kayak Dark Deception ya, ngumpulin orbs teman-teman. Ah, ini kita diajarkan tutorial, jump. Oke, okay. Gue naik tangga coy. Tadi pakai jatuh segala. Ini masih gampang ya guys, karena ini masih awal. Gue belum tahu nih, nanti di itunya bakal kayak gimana. Ini ada yang bisa gue interaksi nggak ya, by the way? Ada 3 nyawa juga guys ternyata ya, nggak boleh sampai mati gue. Kemungkinan besar, ini apa CTRL? Oh, buat jongkok. Ini patung-patung guys. Wah. Wah, ada yang ngejar gua guys. Ada yang ngejar gua, astaga. Tiba-tiba gua jatuh, terus di belakang gua ada yang ngejar gua ke hit tadi. Alright, belum sempet gua piksa ya. Hah, ini apa ini? Kok gua deketin, gua mundur, mati nggak dia? Tadi kayaknya mati bro. Hah? Tuh mati kan? Guys, emang ada timernya mungkin ya, waktunya. Ini layak nggak sih guys? Ini serem loh guys. Jujur ini serem guys. Tuh. Ini Bali banget sih. Ini Bali banget. Dan... oh, bener-bener dah. Super creepy. Masalahnya gue nggak ada apa-apa ini guys. Oh lalah. Patungnya benar-benar creepy semua ya. Oke, kita crouch terlebih dahulu. Dan ini tuh cepet banget larinya guys. Kayak gue jalan sama lari tuh nggak ada bedanya gitu loh. Gue dapet apa nih? Klik untuk melempar. Kayak gimana? Kayak gini. Oh, ini apa ya? Kristal apa ini guys? Terus gue harus ngapain? Nggak tahu juga gue harus ngapain guys. Bentar. Gue gak mungkin balik lagi sih. Gimana ya? Oh. Oke. Gue ngerti kegunaan ini apa. Untuk melempar benda-benda yang hijau ya guys. Oke. I understand right now. Terus nih gue harus kemana lagi?
gue harus ngambil orb sih. Maybe gue harus turun. Gue ngecat, nice, mantap. Dia lompat, hati-hati itu di bawah api bro. Iya ini kan neraka guys. Neraka itu gambaran neraka nggak sih teman-teman? Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Kenapa sih? Oh, bisa kita perlambat guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebentar, tapi gue mau ngambil orbs-nya. Wah, wah, wah. Wah, 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 gue kena hit. Gue kena hit, gue kena hit, gue kena hit. Gue kena hit. Wah, you die. Oh, no. Gue cuman dikasih 3 nyawa. Gue lupa, guys. Oke, okay, load checkpoint. Sebentar ya, teman-teman. Aduh, lumayan jauh lagi ini. Masih dari sini lagi? Langsung aja bisa gak sih? Oh, bisa, guys. Oke. Okay. Berarti gue tanpa harus turun bisa ya. Aduh, nih creature bener-bener nyebelin. Oh, ada waktunya, guys. Hmm, sini loh. Let's go. Woo, mantap. Akhirnya berhasil juga guys. Let's go. Ini stage 1 aja udah deg-degan banget gue. Sekarang gue harus ngapain? Oh kita bisa menyelam. Menyelam, menyelam. Ah ini gue kemana? Ini apa ini? Ah topeng. Topeng guys, kita dapet topeng. Alright. Ini gue kayak ada speedrun aja ini guys. Aduh. Gue harus bagaimana? Sebentar, sebentar. Naik, naik, naik. Ada oksigennya ternyata guys. Ini kali ya. Oke, bentar kan? Menurut gue ini game agak sedikit gelap ya guys. Kalau menurut gue. Tadi ada apaan tuh ya? So, find blue key. Cara gue dapetin blue key-nya gimana bro? Ada sama dia kah blue key-nya? Guys, ini untuk inventory bisa nggak ya? Bro, gue bekuin terus guys. Ini untuk blue key-nya itu ada di mana guys? Where is the blue key? Sebentar, kalau gue lompat ke sini bisa nggak? Oh, ada jalan ternyata ya. Sip, ini mungkin kayak terata ya, guys. Aduh, gue takutnya dia keluar nih, guys. Wow, 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 wow. Nyengkir lu. Ini gue harus gimana, guys? Wow, wow, panik. Gue panik, panik, panik. Weh, 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 gue kecoh, gue kecoh, gue kecoh, gue kecoh, gue kecoh, gue kecoh, oke, oke, ke hit lu. Darah gue tinggal satu, guys. Elep. Aduh, jebakan maut ini, mah. Finish! Stage 1 udah tegang loh ini, guys. Oke, okay, gue dapet B, lumayan lah. Lumayan, guys. Oh ini peringkat yang udah pernah main ya guys. Gua nggak tahu di peringkat berapa ini. Tidak ada nama saya di sini, jadi kita langsung saja continue teman-teman. Kita coba stage yang keduanya guys. Apakah lebih susah atau gampang? Avicii neraka, ini neraka Avicii guys. Oh lalah, oh lalah, dewanya udah beda lagi ya guys. Jadi kayak dewa gajah. Oh ini gambaran neraka Avicii guys. Neraka Avicii setau gue di agama Buddha tuh paling bawah ya. Kita bisa itu. Jadi neraka paling dasar guys. Wah wah wah. Gue gak siap, gue lagi cerita ke kalian semua dan dia jatuh begitu saja. Oke, okay, alright. Gue harus... Oke. Oke, 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 oke. Gue tau, gue tau, gue tau. I've died again. I'm so sorry guys, lupa loncat gue kurang tinggi ya kan? Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Ini gue bekuin dulu.
Oke, nice. Nice. Jadi ya setahu gue neraka Avijit itu neraka paling bawah guys. Kalau dalam agama Buddha ya. Jadi neraka paling membuat orang tersiksa lah. Aduh, gue gak boleh sampai gepeng nih guys di sini. Ah, gue harus ke atas itu. Jadi gue harus gimana nih? Kemungkinan besar gue harus kesini terlebih dahulu. Gue gak dikasih lewat guys. Gue gak dikasih lewat sama dia. Sebentar, parah lo ya. Waduh, ke-hit lagi gue guys. Susah banget di sini, susah banget. Gue nggak tahu gue harus ngapain sebentar. Oke, gue mohon maaf banget ya kalau banyak mati ya guys. Kayaknya gue harus cut sih. Tapi gue mati nggak ya kalau kesini? Wah, ini gue udah nggak selamat sih guys. Ini gue udah nggak selamat kan. Mati. Efek-efeknya lucu juga ya di sini ya. Bentar. Aduh nggak bisa ya, gua kira bisa naik guys. Gimana caranya ke situ ya? Oke, konsentrasi, jangan makan terasi. Tapi ini gua harus ke situ, gua harus ngambil orbs guys. Gimana ya caranya? Oh bisa, tapi gua harus bekuin dulu guys. Ya udah jatuh. Mana tuh dia tuh? Oh, gue harus kesini nih, naik ke atas guys. Pancing dulu ke depan. Ambil ini. Oke. Sip, terus gue harus joko kesini. Udah kan dia gak ngajar gue lagi kan? Oh ya guys, sorry banget ya. Kalau ada suara-suara WA. Lupa gue matiin dari webnya. Alright, kita fokus aja ke game-nya ya. Gue balas. Gue gak siap. Gue beneran gak siap, guys. Ada dua, guys. Astaga. Skors gimana lagi nih? Dia lompat. Wih, di parkour. Iya, yep. Lupa gue bekuin. Ini lompatnya kadang-kadang terlalu jauh juga ya, guys. Kalau dari deket, dia terlalu jauh. Tapi kalau dari jauh, dia terlalu deket. Terbalik gitu. Wah, ada burung-burung kematian. Aduh guys, ini sumpah susah banget di stage kedua. Kemungkinan besar di stage ketiga gue akan lanjutin di besok hari aja ya. Lupa gue punya skill membekukan ya. Oke, adakah di sini sesuatu? Oke, gue bekuin dulu lo. Sip, mantap. Oke, sip. Ini apa lagi nih? Oke, gue harus bekuin. Naik. Gak ada apa-apa lagi kan? Alright, langsung ke sini. Lompat. Bagaimanakah? Apakah kita sudah di stage ketiga? Lari. Kita nggak bisa nge-tag dia ya ternyata ya. Wah. Wah, dari karakter gue udah gitu. Wah. Ah,
ternyata kita harus ke bawah ya guys. Jangan ke samping itu buntu. Alright. Sebentar bro. Gue gak tau nih harus kemana dulu nih. Sabar bro. Yaelah, gue diserang mulu. Tadi gue kesini bener gak ya? Oh enggak, gue habis dari sini guys. Oke, okay, I'm so sorry. Namanya juga panik guys. Seperti inilah. Bukan ke bawah ya? Gua kira ke bawah. Tadi gua liat di bawah ada tangga guys. Oh no. Oh ya. Lompat dulu bos. Aduh, gak sempet. Gregetan di gua guys, gregetan. Oh lala, sebentar. Kita load checkpoint. Dia udah berapa menit gua main? 16 menit. Oke, sip. Yang penting gua udah tahu ya caranya ya. Itu banyak orbs yang belum gua dapetin guys. Bagaimana ini? Duh. Dia menghalangi saya, Bung. Sip. Alright. Terus kemana lagi nih? Fokus ke situ ya. Tinggi sekali nih, Bung. Bisa tidak? Course parkour ya. Okay. Alright. Ini kalau di dunia asli jangan dicontoh ya guys. Gak bakal bisa. Wah, ngelawan dewa gajah gua guys. Wah. Sekali tusuk mati gua guys. Alright. Kita ngelawan dewa gajah guys. Iya. Yeah. Terus gua harus gimana dong? Guys, gua harus gimana ini guys? Kita serang kan sampai dia. Jadi gue ke arah mana nih guys? Gak boleh ketahuan sama dia kan? Terus nih gue ngapain? Oh. I'm so sorry my friend. Tapi kayak gue harus kesini. Alright, bener kan guys? Wah. Ini gue gak tahu nih tema apa ini. Hindu mungkin ya guys. Kepercayaan Hindu ini. Mantap, kita meloloskan satu video 2 stage guys. Dapat deh ya. Oke lah. Gak apa-apa teman-teman deh. Yang penting ya, gue lolos dengan selamat di game yang satu ini. So, kemungkinan besar, kita lihat dulu stage berikutnya itu di mana, guys. Ini gue juga gak tahu ya ada berapa stage nih ya. Gue gak tahu nih ada berapa stage nih, teman-teman. Ini Rishija Naraka. Oke, ini neraka yang ini beda lagi ya, guys. Oke, nanti gue akan lanjutkan di part yang keduanya, teman-teman. So, terima kasih banget buat kalian semua yang nonton video gue hari ini. Dan gue mohon maaf banget, teman-teman, kalau gue udah jarang upload, bahkan jarang streaming, karena ya ada tugas dan sebagainya. Gue akan akhirin, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. So, see you next gameplay.